Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salwin Channel kali ini berada di putaran Tugu Keris Ginjai, Kota Baru, Kota Jambi, untuk menyampaikan sekilas situasi kondisi di areal ini. Ya, sini adalah bundaran. Ada 4 simpang yang mengitari Tugu Keris ini. Orang Jambi tentu semua sudah kenal apa itu Tugu Keris. Yuk, jangan ketinggalan, kita ikuti liputan selanjutnya. Di sini tempat kita masuk ke Taman Tugu Keris melalui jalur barat dari arah Panlima, Kota Baru. Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan Car Free Day dan Car Free Night. Jadi pada malam hari tidak diperkenankan kendaraan roda 4 khususnya untuk masuk wilayah ini, terutama pada malam minggu. Oke. Suasana masuk ke Tugu Keris. Setiap hari ya, kita coba-coba menuju ke sana. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Tugu wilayah Kota Baru direnovasi menjadi Tugu Keris Ginjai Jambi. 31 Desember 2017 diresmikan oleh Wali Kota Jambi Dr. Haji Sharif Pasha ME. Ini keris. Ini tugu di atas. Oke, kita coba menyelusuri lingkaran tugu ini. Ya, baik. Di sana berdiri kokoh kantor DPRD Kota Jambi. Sana mengarah ke Panlima. Ada lampu merah, nanti di sana belok kiri ke arah Palembang, Sumatera Selatan. Ya, bagi yang rindu kampung halaman Kota Jambi, barangkali video ini hanya sekedar sedikit melepas rindu. Tapi jika rindunya sudah tidak tertahankan lagi, ya pulang aja lah dulu. Oke. Dan ini pemerintah Kota Jambi, kantor wali kota. Suasana masih pagi. Pagi ini kendaraan lancar-lancar dan tidak ada traffic lights. Ya. Tapi alhamdulillah kendaraan lancar, tidak terhambat pergerakannya. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum pernah ke Jambi, kami undang untuk ke Jambi, ya. Dan jangan sampai tidak ke Tugu Keris, karena katanya belum sampai ke Kota Jambi jika belum memijakkan kaki di Tugu Keris ini. Oke, ini sekilas tentang situasi kondisi di seputaran Tugu Keris. Di sana mengarah ke Kebun Handil juga bisa, Polsek Julutung ada di sana. Dan yang satunya lagi ke sana mengarah ke Asrama Haji. Oke. Dan ada taman-taman kecil yang menghiasi
sehingga tambah indahnya Tugu Keris ini. Demikian kiranya dapat melepas rindu bagi warga Jambi yang berada di luar. Dan barangkali yang belum ke Jambi, untuk meniatkan segera datang ke Jambi. Kami tunggu kehadirannya. Situasi di pagi hari di Bundaran Tugu Keris, Kota Jambi. Kendaraan padat lancar mengitari tugu ini karena tidak ada lampu merah di sini. Traffic light memang tidak ada karena bundarannya cukup besar sehingga tidak diperlukan lampu merah untuk mengatur lalu lintas. Terima kasih, demikian Salwin Channel melaporkan seputaran Kota Jambi hari ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keris tinggi menjulang mengarah ke langit. Iya.